Hujan gede anu karandapan di kota Bandung sawatara poe katompernakeun jero sapeuting ngabalukarkeun tanduh di lalawak Pasanggrahan urug tepi ka nyaeur jalan warga. Dianti nutup akses jalan tanduh pangurugan ge ngaruksak ngamalirna walungan irigasi ka pasawahan. Lahan sawah anu legana leuwih ti 1 hektar urug tepi ka nyaeur jalan turut ngaruksak walungan balukarna warga kudu ngaliwatan jalan sejen anu kawilang nenggang. Urug karandapan jam 2 wanci janari nalika keur hujan gede. Sameme karandapan urug, warga ngadenge sora anu ngaguruh di pasawahan. Balukar eta kajadian teh kegiatan warga jadi gejej lantaran akses jalan anu dipakena teu bisa diliwatan. Samalah para petani nandangan rugi lantaran sawah anu geus ngadago panen jadi rusak. Kemarin itu hujan terus-terusan ya dari sore sampai pagi tuh. Dan untuk ini kayaknya jam 2 lah, Pak. Apa ini tuh apa sih, Pak? Tebing atau apa yang sore ini, Pak? Ini apa? Sawah. Oh, sawah. Persawahan, lereng-lereng gitu. Ada bangunan atau apa yang nggak ada, hanya ini aja. Tapi tanah longsor ini, akses jalan ketutup, Pak? Ketutup dari RW 9 nih, Wala Grimulya ke Jalan Sekedangder ini ketutup karena untuk tanahnya sendiri kan dia nutupi jalan sini ya, bisa dilihat itu, Pak. Ini akses jalan utama, Pak? Oh, enggak sih, alternatif kali. Warga ngerasa risih inggis aya urug mindo nalika hujan gede karandapan deui. Kugituna warga miharap pemerintah bisa segancang nangungkulan eta pasualan. Yona Kurniawan, Bandung TV.